Jadi pertama saya nak cadangkan dulu sebelum saya tanya. Presiden itu saya cadangkan sebenarnya Tuan Presiden. Salah. Pasal gini kita nak jawab kau akan lebih payah. Pasal Presiden Allah ni berat berdoa. Keluk-keluk-keluk doa. Min, tanya Min. Ha. Soal muktamar pemilihan. Kita begini. Kita tak boleh nak presiden parti itu ikut kehendak kita. Kita kena ikut kehendak jemaah. Pemilihan presiden ni dalam muktamar. Muktamar boleh calon. Jadi bila dah muktamar buat keputusan seluruh negara, maka kita kena terima walaupun kita tak setuju dengan kita, tapi jemaah dukung dia. Itulah makna kita duduk dalam jemaah. Tak boleh kita ikut kehendak kita. Kalau kita kehendak kita masing-masing, dah lepas ni ada 40 presiden. Orang ni. Jadi kita dukung. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Tok Guru Presiden ni lah ni, dia ni siapa dia ni? Ustaz Hadi ni siapa dia? Dia pemimpin gerakan Islam yang paling senior di dunia hari ni. Bawah sikit pada Qardawi dia lah. Bahkan saya pengalaman pergi keluar negara bersama Tok Guru Presiden ni banyak kali. Kita kalau kita nak kenal orang tu, kita kena buat tiga perkara kata Rasulullah. Pertama, mu kena makan sekali dengan dia. Yang kedua, mu kena jalan sekali dengan dia. Yang ketiga, mu kena mayas sekali dengan dia. Baru kita kenal orang tu. Kena musafir sekali dengan dia, kita tahu. Tuan-tuan sekalian ni, Qardawi Unzur. Isu dunia ni, Tok Guru kena pergi. Dia pergi mana-mana pun, dia disanjung oleh seluruh dunia. Sebagai pemimpin gerakan Islam yang utama di dunia. Kalau dunia akak dia, takkan kita nak pelekeh dia. Siapa kita? Soal kita tak setuju, tak apa. Tak setuju, tak semua benda kita setuju. Dengan bini kita pun kita tak setuju. Tak? Tetapi ni makna jemaah. Jemaah maknanya bila jemaah dukung, kita kena terima. Dan dia kita kena, bila kita sayang seorang, hak tak comel pun kita tutup. Kita perindahkan. Kita perimbung biar nampak comel. Walaupun kita rasa ada benda hak tak setuju dengan kita. Yeah. Jadi oleh kerana itulah makna hikmah dalam jemaah. Siapa pimpinan, kita terima. Sebab seluruh negara pilih dia dalam muktamar baru ni, undi jauh tinggi dia dengan hamba ni. Jauh langit bumi. Yeah. Jadi dengan ilmunya, dengan waraknya, dengan zuhud. Cuma media-media duk laga-laga antara presiden dengan timbalan. Ni suat khabar. Pada hamba dengan dia, tak ada masalah gapo pun. Tok Guru sendiri, isu dalam negara, timbalan presiden kena buat kenyataan. Isu luar negara antarabangsa, waktu saya buat. Kita bagi. Yeah. Jadi oleh kerana itu, kalau hamba buat kenyataan, tu kenyataan presiden itu. Kenyataan presiden itu. Sebab presiden dengan timbalan ni, dia institusi. Bukan seorang. Dia badan, satu badan. Kenyataan presiden, kenyataan parti. Kenyataan timbalan presiden, kenyataan parti. Cumanya manusia, perangai dia, bila orang tak ada, dia puji. Tok Guni Aziz hari tu waktu hidup, gapo orang tak kata ke dia? Macam-macam orang kata. Yeah. Bila tak ada, pakat puji. Yeah. Jadi, bagi hamba yang pertama soal Tok'at tu, kita kena jelas bahawa tidak salah dalam muktamar, Tok Guru baru ni kata tak apa. Ada orang nak lawan dia, nak tanding. Tandinglah. Tak ada masalah. Cuma kita kena ingat, bila kita tanding, mari keputusan, samina wa ta'na. Kita kena taat keputusan. Yeah. Baru ni, jawatankuasa pemilih tak sekat. Siapa cukup korum nak tanding, tanding. Dan bila tanding, akan ada hak menang, akan ada hak kalah. Kalau sekiranya kita tanding, tak usah kalah. Baik tak usah, tanding. Tanding tapi tak usah kalah. Apa kita ni? Tak usah mati. Kalau tak usah mati, jangan hidup. Bila kita hidup, memang kena mati. Maka oleh kerana itu, bila kita tanding, menang kalah ni adab biasa. Ambo tanding pun kalah. Hak kalah, kita panggil, kita latih balik. Terimalah. Tapi bila tak usah terima, kita nak buat mana? Jangan keluar pada jemaah.